Ini bro, standarisasi pasang alis di tempat saya ya, rap variasi ya. Kemarin ada yang nanya alat-alatnya apa aja. Nah, ini kopdan, ini tuner, mini grinder, nah, ini tang pembuka reflektor. Ini setelah dipasang alis ya, terus dipanasin kembali, lalu dijepit ya dengan penjepit supaya reflektornya itu rapat kembali seperti semula. Ya. Ini sudah didiamkan tadi udah lebih dari 20 menit. Ini dicabut-cabutin semua. Kita akan dipasang ke covernya ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini reflektor habis dibuka ya. Dan sama sekali tuh nggak ada bekas dicongkel atau pinggirannya itu pada ngedoer ya. Ini reflektor habis dibuka ya, dipasang alis sama depil. Kemarin kan ada yang pingin lihat hasil akhirnya gimana, jangan video saat nyalanya saja. Ini setelah pemasangan alis ya, nggak ada kabel yang keluar dan reflektor pun masih utuh ya. Tuh bisa diperhatikan, nggak ada bekas congkelan. Kita akan dipasang untuk ke motor, dan ini nanti pemasangannya PNP. Mana tahu orangnya bosen pingin distandarin lagi, bisa cari tukeran atau kembalian ya. Dan ini untuk wiring kabelnya tuh seperti ini bro. Ini modul auto hazard ya, jadi nanti nyalain hazardnya itu dari saklar orinya. Ini flasher unjusted yang sudah di custom. Dan untuk install kabelnya juga bisa diperhatikan. Kabelnya dibungkus ya dengan karet menyerupai kabel bawaan OM-nya. Jadi nanti pemasangannya tinggal celup aja seperti masang headlamp standarnya. Ini saklarnya menggunakan saklar paketan aja ya. Yang penting buat matiin lampu utama di sini nih pasangnya. Tuh. Dan kita nanti akan dilihat kita pasangin ke motor. Bener apa enggak PNP? Mas, coba saya minta tolong mas. Ini sampean di. Ini reflektor mau dipasang ya. Coba mas, bentar. Nah, ini pemasangannya cukup tancepin aja seperti aslinya. Nah, ini kontaknya dinyalain. Nyala ya. Ini saklarnya semuanya di sini. Untuk sen kirinya. Ini karena terlalu cepat harus dipelanin dulu. Nyalanya seperti ini ya. Ini saat sen kiri, ini sen kanan. Nah, kalau mau nyalain lampu hazard ini cukup dilangsungin ke kiri saja. Tuh, sudah lampu hazard ya, nggak ada tambahan saklar apa-apa lagi. Cuman ini aja modul auto nyalain hazardnya dari saklar orinya. Baik, ini kita akan dirapikan lagi untuk dipasang covernya. Ini tes lama. Lampu standarnya ya, dekat, jauh. Nih seperti ini ya, nggak ada bekas bongkaran ya.